You are good girl. Squishy and slimy and gooey. Why did you put your ouch. Okay, take it. Keep it, Zishana. You silly baby. Baby, why my mom? Mommy. What? Why my si babynya masih tidur, ternyata bangun. Apa lagi?
aja ini bakalan squishy and slimy and gooey. Ah, why did I put your phone?
Maybe I was like me, and now I'm bigger. Good one, yeah. See guys?
Mm-hmm. Yeah, but it still hurts. Don't give me so much. Cepet banget guys. Tapi tinggal dua lagi. Udah kelar kok. Nanti donatnya jadinya gede-gede banget ya. Karena aku bikinnya, aduh, gede-gede itu. Karena kalau gede, karena kalau kecil-kecil sama guys. Biasanya ini capek. Jadi aku bikinnya gede-gede aja. Cookie. Open it.
two cookies. One for my baby I already eat, and one for me I already get. He threw it! That's one. He drawn one, so you've drawn two cookies. Okay, you blood! Jadi setelah 30 menit, 20 sampai 30 menit kita diamkan. Terus sekarang kita mau proses menggoreng. Aduh abaikan ya suara anak-anak, biasa anak-anak rebutan makanan. Jadi di sini aku udah siapin penggorengan. Aku akan masukin minyak. Untuk menggoreng donat ini kita butuh cukup banyak minyak ya, guys. Kita bisa pakai minyaknya yang sedikit, tapi kita butuh banyak minyak. Jadi kita butuh banyak banget minyak buat ngegoreng si donat ini. Ini dulu apinya. Ya kan dia benar-benar panas dulu, baru nanti kita akan goreng satu per satu atau tiga atau beberapa muatnya ini ya. Ini kayaknya bisa muat 4 donat deh kayaknya, karena kan donatnya aku tuh gede-gede ya. Aku bikinnya gede-gede banget, jadi kayaknya muat sampai 4-5 donat. Aku nyalain dulu. Kita coba buat goreng, minyaknya udah panas. Setelah minyaknya panas, kita kecilkan apinya ya, biar nggak gosong. Jadi kayaknya aku karena jumlahnya ada 5. Jadi aku kayaknya 2 kali goreng, jadi bikinnya 5 aja ya. Di sini aku pakai sumpit kayu buat aku nanti memudahkan aku biar gembor. Kenapa aku suka bulat-bulatin kayak gini lagi? Biar dia tetap bulat ya. Dan kalau kalian mau bikin kayak sensasi airingnya gitu ya, kelihatan airing putihnya di donat, jangan terlalu sering bolak-balik. Bolak-baliknya cukup 1-2 kali aja nantinya, oke? Okay? Setelah bagian bawah, baru nanti kita naik bagian atasnya gitu. Jadi jangan terlalu sering di bolak-balik ya. Aku gede dikit apinya, karena panci penggoreng, apa namanya, penggorengan aku ini tebel banget. Dia dari besi, jadi tebel banget. Jadi aku rada gedein apinya biar ini stabil, biar panasnya stabil. Udah mulai gosong. Oke, kita balikin ya. Ini saya sharing ke baby dan gak jadi sama. Kayaknya udah selesai, jadi aku mau angkat donatnya satu per satu. Gosong, aku harus cepet-cepet.
karena suami aku tuh doyan banget makan donat, jadi dia tadi request bikin donat dong. Jadi saya langsung bikin donat, dan ini donatnya donat kentang, jadi rasanya enak dan empuk. Dan ini si donatnya Alisa, ya udahlah kita ikut goreng aja ya si donatnya Alisa. Mungkin mama nanti tanyain donatnya kemana. Aduh, aku jadinya repot sendiri nanti kalau dinanyain terus donatnya nggak ada. Muter karena bagian di sini apinya lebih panas. Gampang ya bikinnya tuh, donatnya montok-montok banget. Oh, panas. Panas ya. Donatnya montok sekali ya. Udah kayak aduh panas. Udah kayak nanti yang request. Yang requestnya sama Iko. Juga kayak semontok dia nih. Kali ini aku nggak bikin sensasi airing-airing ya, karena donat aku besar-besar, jadi aku harus fokus gitu. Takutnya nanti malah gosong. Udah si Alisa. Udah selesai. Udah selesai goreng donatnya. Karena donatnya itu aku bikinnya dikit dari apa namanya, kayak bikinnya itu gede-gede banget. Jadi kalau aku mungkin bikinnya ukurannya mini-mini, kecil-kecil atau sedang-sedang, akan dapatnya banyak ya. Karena aku bikinnya itu gede-gede banget, jadi dapatnya sedikit. Gak apa-apa, karena orangnya makannya juga sedikit. Oh, dah. Selesai bikin donat. Wangi banget. Thank you for watching guys. Bye-bye.